hari ini kita nak belajar bagaimana nak buat cetakan pada tote bag. So kat sini cikgu ada pilih beberapa tote bag lah. Okay, ada warna hitam, warna putih. Okay, ini antara koleksi tote bag yang cikgu ada lah. Okay, tote bag ni diperbuat daripada kain canvas. Kalau kamu tak ada tote bag, kamu boleh pakai baju-baju t-shirt kamu yang dah lama tak guna tu. Okay, kemudian inilah antara bahan-bahannya. Skuji, okay, yang berwarna ada papan dan warna hitam getah tu adalah skuji. Pisau dan juga okay, yang ada jaring tu adalah sutera saring. Dan ini adalah beberapa fabric dye yang cikgu guna. Warna fabric dye. Warna fabric dye ni sesuai untuk kita warnakan pada kain supaya tak tanggal. Okey, step yang berikutnya adalah kita perlu potong. Gunakan pisau baik-baik, hati-hati. Okey, pisau tajam. Kita kena potong bahagian yang kita nak tinggalkan untuk terletak dye ataupun kita nak colour nanti. Okey, gunakan pisau yang tajam. Kalau pisau yang tak tajam, kamu tengok contoh cikgu buat. Ini kalau pisau tak tajam. Okey, jadi tak cantik. Jadi cikgu gunakan pisau yang lebih tajam. Okey. Perhatikan teknik yang cikgu buat. Cikgu guriskan ataupun potong bahagian yang cikgu nak letak warna nanti. Okey, teruskan proses memotong dengan berhati-hati. Okey, baiklah. Ni cikgu tinggalkan kawasan-kawasan yang mana cikgu nak letak fabric dye nanti. Okey, kamu boleh potonglah kawasan yang kamu nak letak ink. Okey, potong berhati-hati ikut outline. Okey, lagi kemas kita potong, lagi sharp kita punya cetakan tu nanti. Okey, apabila kita dah siap proses memotong huruf dan juga image tu, apa yang perlu kita buat adalah tengok teknik yang cikgu tunjuk. Kita kena keluarkan baliklah bahan-bahan kita tadi. Seperti sutera saring, okay, skuji, fabric dye. Okey, maksudnya kita nak gunalah peralatan-peralatan tu. Dan yang paling penting mestilah ada tote bag ataupun baju t-shirt yang kamu nak cetak tu. Okey, step yang pertama adalah masukkan cardboard, okey, ataupun kertas keras ke dalam bag ataupun alas pada t-shirt kamu supaya warna tu tak menembusi kawasan yang depan, okey. Okey, kemudian ratakan kawasan tersebut. Letak image yang kita nak cetak. Okey, kemudian letakkan bingkai sutera saring yang kita dah siapkan tadi. Okey, macam ni. Tak kemas-kemas ya. Okey, cikgu lupa ni, kalau rasa takut bergerak gambar tu, kamu boleh letak double sided ataupun selotape ke masking tape ke supaya image tu tak bergerak. Okey, seterusnya gunalah fabric dye ataupun warna kain yang
kamu pilih. Ha, macam cikgu sengaja nak tunjukkan kontra, cikgu pilih warna putih sebab turtle bag cikgu berwarna hitam. Ha, kita dah belajar kontra kan. Okey, kemudian okey, alat yang cikgu pegang tu adalah skuji. Tujuan dia untuk meratakan warna pada permukaan sutra saring bagi menghasilkan cetakan sutra saring. Okey, yang ini kita panggil juga cetakan stensil. Okey. Ha, tengok, perhatikan, kamu perlu ratakan, kemas-kemaskan fabric dye yang ada. Okey, yang ni cikgu buat kat turtle bag. Kalau kamu ada t-shirt yang lama pun boleh guna t-shirt yang lama. Okey, teruskan sehinggalah kamu nampak image yang kamu lukis tu, yang kamu dah potong tu dipenuhi oleh fabric dye. Okey, buat berhati-hati dan juga kemas. Okay, proses yang berikutnya, kamu kena buka balik kamu punya cetakan stensil tadi tu ya. Sutera saring tu keluarkan. Okay, maaf yang cikgu ni agak comot sedikit. Ha, kamu jangan ikutlah cara cikgu ni. Okay, kesan yang ada ataupun ada yang lebihan yang terkena pada turtle bag tadi, cikgu gunakan fabric dye hitam untuk tutup supaya bag kita nampak kemas. Okay, ha, ni tadi cikgu nak cepat, tak berhati-hati. Jadi tengok kesannya, dah tak berapa nak cantik dah kita punya turtle bag. Tapi tak apa, kita touch up sebab kita yang buat dia. Okay, inilah hasilnya. Okay, sekarang ni cikgu buat proses tekap ataupun kita nak murnikan kita punya karya cetakan pada beg kita ni. Okay, cikgu tutup bahagian-bahagian yang terkena color putih tadi dengan fabric dye yang warna hitam. Okay, kemudian proses yang seterusnya selepas ni adalah kita nak detailkan tulisan dan juga image. Okay, sebabkan cikgu ni nak tunjuk contoh sahaja, maka cikgu tak dapatlah masa yang panjang untuk nak tunjukkan satu-satu. Okay, cikgu gunakan color merah untuk membentuk tulisan tu bagi nampak kemas. Okay, nak nampak sharp. Okay, ha, kamu boleh buat lebih cantik daripada cikgu ni. Ha, cikgu nak tunjuk sahaja yang mana pada video cikgu ni akan tunjukkan bahan-bahan, teknik dan proses penghasilan cetakan stensil ataupun sutra saring. Okey, bila kita dah siap, kita kemas kini kawasan-kawasan yang kita rasa nak touch up, kita touch up. Lepas tu proses seterusnya adalah menjemur. Sebab apa? Kita nak keringkan dia. Okey, sutera saring yang kita dah guna tadi, jangan risau, kita boleh guna banyak kali. Ha, inilah keuntungan kita guna cetakan. Boleh banyak guna banyak kali walaupun menggunakan warna yang berbeza. Okey, selamat mencuba. Bye.